Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika la innal hamda kala shari kala Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Alhamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Alhamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Salah satu persiapannya adalah melihat langsung maktab yang diperuntukkan bagi jemaah Alhamdi. Maktab 111 akan diisi oleh jemaah calon haji Alhamdi dengan segala fasilitas yang ada. Jarak maktab pun cukup dekat dengan lokasi lontar jumroh. Selamat datang di maktab 111, tempat jemaah haji Indonesia VIP yang akan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Silakan. Sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, 90 jemaah calon haji dari Alhamdi bergerak menuju Mina untuk mabit atau bermalam. Rombongan calon jemaah haji berangkat dengan menggunakan bus. Selama di Mina, para jemaah calon haji ini hanya akan melaksanakan tarwiyah serta ibadah sholat fardu. Dari Mekah, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Alhamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Alhamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Salah satu persiapannya adalah melihat langsung maktab yang diperuntukkan bagi jemaah Alhamdi. Maktab 111 akan diisi oleh jemaah calon haji Alhamdi dengan segala fasilitas yang ada. Jarak maktab pun cukup dekat dengan lokasi lontar jumroh.
Selamat datang di Makkab 111 tempat jemaah haji Indonesia VIP yang akan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Silakan. Sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, 90 jemaah calon haji dari Al-Hamdi bergerak menuju Mina untuk mabit atau bermalam. Rombongan calon jemaah haji berangkat dengan menggunakan bus. Selama di Mina, para jemaah calon haji ini hanya akan melaksanakan tarwiyah serta ibadah sholat fardu. Dari Mekah, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Al-Hamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Jelang puncak ibadah haji, persiapan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah terus dilakukan. Al-Hamdi pun menyiapkan fasilitas terbaik bagi para jemaah calon haji prioritas. Salah satu persiapannya adalah melihat langsung maktab yang diperuntukkan bagi jemaah Al-Hamdi. Maktab 111 akan diisi oleh jemaah calon haji Al-Hamdi dengan segala fasilitas yang ada. Jarak maktab pun cukup dekat dengan lokasi lontar jumroh. Selamat datang di Maktab 111 tempat jemaah haji Indonesia VIP yang akan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah nanti. Silakan. Sebelum melaksanakan wukuf di Arafah, 90 jemaah calon haji dari Al-Hamdi bergerak menuju Mina untuk mabit atau bermalam. Rombongan calon jemaah haji berangkat dengan menggunakan bus. Selama di Mina, para jemaah calon haji ini hanya akan melaksanakan tarwiyah serta ibadah sholat fardu. Dari Mekah, Arab Saudi, Rizka Indah, iNews melaporkan. Tunggu. Siapa kita? Alhamdi. Alhamdi. Alhamdulillah. Alhamdi.